Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Hari ini kita akan bermain Sakura lagi ya. Kak Taiga lagi apa kak? Ini Yuta, Kak Taiga lagi senam kehamilan. Biar bayi Kak Taiga sehat. Wih, mantap Kak Taiga, semangat ya. Oke Yuta. Atom, Mio, sekarang kemana nih? Masa main perosotan terus ya, bosan? Ke peternakan cat butler aja yuk Kak Yuta. Ayo, Atom setuju. Kita ke peternakan cat butler. Oke. Kak Yuta setuju tuh. Kak Taiga, mau ikut gak ke peternakan cat butler? Enggak, Yuta. Kak Taiga masih pengen senam nih. Seru. Oke deh. Kalau gitu kita ke peternakan dulu ya, Kak Taiga. Oke, hati-hati ya. Berangkat. Kita bantu-bantu cat butler, terus kita minta susu sapi deh. Asik. Atom suka susu sapi, iya. Mio juga suka. Cat butler baik banget ya. Tiap hari Minggu selalu ngasih susu ke kita. Iya Mio, emang baik banget cat butler. Tapi kita harus ikut bantu-bantu biar gak malu. Iya dong Kak Yuta. Ayo, cepat. Yang balap makainya. Iya, berangkat. Iya, ini dibalapin nih. Nah, sebentar lagi kita sampai nih. Cat butlernya ada gak ya? Ada tuh, Kak. Lagi deket sama sapi. Oh iya, Mio. Ayo, kita bantu-bantu cat butler. Ayo, semangat. Atom mau minum susu sapi. Ayo, semangat. Atom bantu-bantu karena ada maunya nih. Iya dong. Kita mau susu sapi. Enak, sedap, mantap. Iya. Ayo, kita bantu-bantu. Cat Butler lagi apa Cat Butler? Yuta, Atom, Mio, halo semuanya. Ada apa nih? Seperti biasa Cat Butler, kita mau bantu-bantu. Wah, kebetulan banget. Rumput yang di sana belum dikasihin ke sapi dan kambing. Tolong bantu ya. Oke, siap laksanakan. Ayo, Mio, Atom. Ayo, kita dorong-dorong rumputnya ke kambing, ke sapi. Kalian cukup ikut-ikut Kak Yuta aja ya. Biar Kak Yuta aja yang dorong. Kak Yuta kuat kok. Hup. Siap. Dorongan mau. Makanlah hai kambing-kambing dan sapi-sapi. Ini banyak nih rumput. Makan. Waktunya makan. Parah Kak Yuta. Nanti kambing-kambingnya kelindes loh Kak. Enggak kok Mio. Aman. Lihat kan aman. Lindes aja kambingnya, biar meninggoy, biar nyate, enak, sate kambing enak. Parah Atom, janganlah, ini kan penyakit butler, kasihan. Halo kambing. Wah, lucu sekali kambingnya. Yah, malah kabur. Ayo Susanti. Nana. Capek, udah dulu Mending sekarang pulang mandi tidur deh. Segarnya habis olahraga. Ta la 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 la. Sakit. Aduh. Kepala Kak Taiga pusing. Aduh. Tolong sakit. Aduh, gimana ini, sakit banget. Aduh, gak bisa bangun. Aduh, tolong sakit. Aduh, pusing banget. Tolong. Ah, siapa nih yang nelpon? Halo? Halo, apa benar ini Cat Butler? Iya, Pak. Ada apa ya? Saya dari pihak rumah sakit, Pak. Saudara yang bernama Taiga telah meninggal karena tertabrak mobil. Taiga?
tertabrak mobil. Yota, Mio, Atom, Atam. Taiga ketabrak mobil meninggal. Hah? Kak Taiga tertabrak mobil, Cat Butler? Aduh, gimana ini Mio? Kita kehilangan kakak Mio. Yang benar, Cat Butler. Masa Mio kehilangan Kak Taiga sih? Mio gak mau. Iya, Atom-Atom gak mau kehilangan Kak Taiga. Cat Butler juga gak percaya. Sekarang ayo kita lihat dulu ke rumah sakit. Ya, ayo Cat Butler. Aduh, Kak Yuta sedih banget. A few moments later. Kak Taiga, Kak Taiga bangun. Kak Taiga, siapa yang mau nyediain Mio sarapan? Iya nih Kak Taiga, bangun. Nanti siapa yang berantem lagi sama Yuta? Bangun. Cat Butler, tolong bangunin Kak Taiga. Yang sabar ya kalian. Mending sekarang kita pulang dulu. Kita makan. Kasihan kalian dari tadi belum makan. Iya Kak Taiga, tapi besok kita kesini lagi ya. Kasihan Kak Taiga. Iya Yuta. Susanti, tolong temenin Kak Taiga ya. Ayo Cat Butler, Mio, Atom, kita pulang. Iya hayu Kak Yuta. Mio sedih banget. Atom juga sedih kehilangan Kak Taiga, iya. A few moments later. Ayo Susanti. Lah, Taiga di mana ini? Lah, kok bisa terbang? Ini di mana ya? Kamu siapa? Kamu kan Susanti. Halo Kak Taiga. Aku arwahnya Susanti. Kamu baru saja meninggal. Jadi kamu tidurnya di kuburan deh. Hah? Ini kuburan? Aku meninggal. Oh iya, tadi kan aku ketabrak mobil. Waduh, ternyata aku sampai meninggal ya. Aduh, gimana ini? Taiga gak mau meninggal, Susanti. Jangan sedih, Kak Taiga. Aku mau kok nemenin kamu di sini, biar gak kesepian. Aku temenin main ya. Gak mau. Aku gak mau jadi arwah, gak mau jadi hantu. Aduh, pengen pulang. Susanti, gimana caranya pulang ini ke rumah? Aku gak mau di sini. Gak bisa, Kak Taiga. Kamu harus tinggal di sini. Tempat kamu sekarang di sini, sebagai arwah. Tidak. Gak mau. Perutku sakit. Wah, sepertinya kamu mau melahirkan ya, Kak? Aduh, sepertinya iya deh. Tolong dong, Susanti. Aduh, sakit banget. Aduh, gak kuat. Aduh, sakit. Perutku sakit sekali. Oke, Kak Taiga. Susanti bantu ya. Keluarlah, bayi. Keluar akhirnya. Makasih ya Susanti. Iya, sama-sama Kak Taiga. Tapi kasihan tuh bayinya di bawah kaki Kak Taiga. Bangun dulu. Iya. Maaf ya bayiku. Aduh, kasihan. Baru lahir udah kena tindih. Sini nak, Kak Susanti pangku. Terbanglah. Nah, lucu banget Kak. Lihat. Hati-hati jatuh Susanti. Tenang, aman kok, aman. Sekarang kita kesepian Kak Yuta. Iya nih Mio, aduh. Oke teman-teman semuanya, video kali ini segitu dulu ya. Semoga menghibur, semoga bermanfaat, semoga kalian selalu sehat.
Selalu bahagia dan apapun yang kalian inginkan terkabulkan. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol lonceng agar teman-teman gak ketinggalan video kita selanjutnya. Dadah semuanya. Jangan lupa share juga ya.